Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi bi turi ma'alimil imani wal ihsan. Amma ba'd. Pemirsa Web TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara memaksimalkan peran kita sebagai seorang muslim sesuai dengan akidah Islamiah. Jadi seorang muslim sebenarnya adalah orang yang beragama Islam tentunya. Dalam hal ini seorang muslim dituntut dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa berperan sesuai dengan akidah atau keimanan kita. Maka oleh karena itu setiap muslim hendaklah bisa memaksimalkan peran tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Dalam kehidupan ini kita pasti menghadapi berbagai hal yang terkadang menguras waktu, menguras tenaga, menguras pikiran, dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah akidah atau keimanan dalam hati kita harus senantiasa kita tanamkan, harus senantiasa kita pertahankan, bahkan senantiasa kita bangun. Ada sebuah makalah di dalam kitab Zubad, Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, "Fakun minal imani fi mazid wa fi sifail qalbi dha tajdid." Hendaklah seorang yang beriman, seorang muslim, itu senantiasa menambah keimanannya, menambah porsi akidah keimanannya kepada Allah. Dan juga wa fi sifail qalbi ma tajdid, senantiasa memperbaharuinya, memperbaharui keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Agar apa? Agar senantiasa keimanan kita itu tazid, bertambah. Karena tadi yang tadi saya sampaikan bahwa terkadang seseorang yang menghadapi gemerlapnya dunia ini, ya, kehidupan ini, terkadang keimanan, akidah kita itu kadang juga mempengaruhinya, berpengaruh terhadap keimanan dan akidah kita. Maka kita sebagai seorang muslim minimal berperan dalam tiga hal. Yang pertama adalah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu salah satunya dengan senantiasa membaca Al-Quran. Apalagi ini di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah dari 10 sampai 700 kali lipat hanya yang ada di bulan Ramadan ini. Maka pendekatan kita kepada Allah, minimal kita sehari membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, agar senantiasa mempertahankan atau memperkuat keimanan kita sebagai seorang muslim. Karena Al-Quran yang kita baca tentunya pahalanya itu akan mengalir kepada diri kita walaupun tidak kita niatkan, ya, berbeda dengan hal-hal lain yang kita baca. Kita tiap hari mungkin baca berita, ya, baik itu di media sosial, baik itu di televisi dan lain sebagainya, atau membaca buku dan lain sebagainya, itu tidak bernilai apa-apa, ya, hanya bernilai ilmu pengetahuan saja. Tapi kalau Al-Quran yang kita baca, kita mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah keimanan kita akan senantiasa bertambah, bahkan insya Allah tidak mungkin hilang dalam diri kita, karena dalam hati dan pikiran kita senantiasa ada nur ilahi yang senantiasa dibaca oleh lisan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Lalu yang kedua, peran kita dalam maksimalkan sebagai seorang muslim yaitu senantiasa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang ayat kita baca Al-Qur'an mungkin kita tidak wajib mengetahui artinya atau maknanya, tetapi minimal kita tahu bahwa alam semesta ini itu antara langit dan bumi semuanya adalah ciptaan atau kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita menjadi insan yang pandai bersyukur bahwa semua ini adalah ciptaan dari Allah yang Maha Kuasa. Manusia tidak bisa
menciptakan alam semesta ini karena kita memiliki kemampuan yang terbatas. Tidak mungkin kita bisa menjadikan alam semesta ini dengan maksimal, tidak mungkin, kecuali karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, peran kita bagaimana agar maksimal sesuai dengan akidah kita, yaitu senantiasa beramal soleh atau melakukan hal-hal yang baik. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa laki-laki maupun perempuan, orang itu mukmin, asalkan mukmin, kuncinya adalah beriman, maka insya Allah akan diberikan, ketika beramal soleh, maka akan diberikan kebahagiaan atau kehidupan yang thayyibah atau kehidupan yang baik. Maka dari itu, marilah kita bisa memaksimalkan peran kita sesuai dengan akidah kita, minimal tiga hal tadi, agar kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.